Menurut saya Bima adalah sosok pahlawan pertama kali yang ada di Indonesia. Dia itu memiliki jiwa sosial dan jiwa yang sangat sayang kepada keluarganya. Dia itu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, jiwa penolong yang sangat besar. Mengajarkan moral-moral dan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak zaman sekarang, yaitu keberanian, harmonis dalam keluarga, persahabatan, dan lain-lainnya. Bima itu adalah sosok superhero yang emang dinantikan sama anak-anak. Bisa jadi teladan juga, jadi contoh-contoh baik buat anak-anak Indonesia. Sudah aku temukan arti nafas ini untuk siapa? Telah aku dapatkan alasanku kekal di surga. Jiwa menentukan hati memilih untuk bicara tentang cahaya yang nyata, kebajikan merubah dunia. Seperti